Setelah diserang Iran dengan ratusan rudal beberapa waktu lalu, Israel kini dihantam drone dari arah Yaman. Serangan terbaru pada Selasa 29 Oktober 2024 itu dilancarkan oleh kelompok Houthi menyasar kota Askelon, Israel. Dilansir Al Arabiya, Houthi melancarkan serangan untuk mendukung kelompok perlawanan Hamas. Adapun diketahui, Yaman bukan baru kali ini saja menyerang Israel sejak perang di kawasan pecah Oktober 2023 lalu. Sebelumnya, pada akhir September lalu, Israel juga mendeteksi serangan rudal Yaman Hal itu membuat sirene peringatan bahaya di wilayah tengah Israel meraung-raung. Saat itu, Israel mengklaim bahwa rudal yang ditembakkan dari Yaman berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Arrow. Namun, sirene dan ledakan terdengar setelah intersepsi dan pecahan peluru yang jatuh. Download Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.